sapi loh. Kita tuh hormati pias. Sing sapi sapa sing sapi? Sing sapi. Sing sapi. Rini sapi kah? Ayam. Ayam enggak Rini? Enggak kembali lagi. Aku mau. Angga apa? Ayam atau sapi? Muhanya jangan kayak itu, Bang. Ada nyaman banar minumnya. Besar minti apa? Saya teh panas. Manis ya, Pak. Teh manis. Anget. Teh angetnya berapa? Bapak apa, Pak? Iya jelas toh. Teh anget. Air putih ya, Pak. Kamu campur yang pokoknya 2/6. Angetnya 6. Teh anget semua. Soto manis ya. 3, soto dagingnya 3. Iya. Nih pas makan malam posisi jam 2. Enggak makan malam ini, makan subuh. Makan nasi yang betul-betul makan nasi. Yang ketiga. Eh kalau di Banjar nah, setengah tiga ada yang buka ya? Kok Rini? Putri. Oh, lupa namanya. Rini dulu. Oh, Rini. Silakan. Ya, kesan-kesan kamu di Solo kayak apa, Rin? Kesan-kesannya di Solo ramai, sejuk, dingin. Kamu enggak bisa memandang saya toh? Oh, bisa. Bisa. Minta duit itu. Jangan-jangan ya, Rin. Lagi di daerah jalan deket-deket hotel. Jalan mau cari makan. Hotel apa? Hotel Kusuma Wijaya. Hah? Kusuma Wijaya. Wijaya Kusuma. Ngawur. Kusuma Sahid. Kusuma Wijaya. Kusuma Sahid. Enggak pernah belajar perhotelan ya? Enggak pernah belajar. Bintang 5. Nah, sekarang di Solo waktunya pukul 2:30. Kalau di Banjarmasin mungkin pokoknya udah 3:30 ya, apa ya? Nanti pertanyaan selesai untuk waktunya. Sekarang untuk Putri. Hai, ini saya Putri bersama bebek saya Elby. Kami baru jadi tadi malam. Kami sudah merayakannya. Iya kan? Besok peresmiannya udah. Besok peresmiannya metal. Bisa jadi. Kesan-kesannya di musikalisasi di Solo kenapa? Kesan-kesannya saya jadi bisa lama-lama sama Elby di sini. Aduh, itu lain kesan-kesan. Itu enggak tujuannya musikalisasi. Kesan-kesannya akhirnya saya tercapai naik pesawat terbang. Besok 2 kali naik pesawat. Waduh. Elby, kesan-kesannya ngomong ya, kamu enggak pernah ngomong ya? Kesan-kesan saya mengikuti musikalisasi ini sangat menyenangkan. Bersama-bersama. Apa yang bikin senang? Karena bersama Putri. Udah. Aduh. Enggak enak banget. Itu aja. Tapi Putri itu kayaknya punya pacar yang anak biola itu kayak apa? Enggak punya, Pak. Enggak punya itu enggak benar. Kamu dibohongi, El. Kalau di sini statusnya sama Elby, nah, tapi kalau di Kalimantan tuh bisa diatur lagi. Bisa diatur lagi, Pak. Mantap itu. Itu enggak tahu juga. Sekalinya lelaki buaya dan perempuannya. Sekalinya melihat video inilah mampus enggak ada. Kayak Angga. foto ulun sama Angga, Pak. Kamu tidur kan enggak? Enggak sadar nih, Pak. Enggak sadar. Jar. LB malam ini menang banyak, Pak. Menang masalah, Pak. Ada sesuatu yang tidak harus dicerita. Ulun kalah banyak. Iya, Pak. Boy orang Begadang malah goreng bedahulu. Habis coret-coret nah. Nanti ada bukti gambarnya, tenang aja. Kita segera, upload kira-kira 10 tahun yang akan datang. Nah ini Sarwindri nih. Ini yang paling kecil tapi sregep disuruh-suruh ini. Sarimin. Kesan-kesan kamu apa tentang musikalisasi di Festival Nasional nih? Bagus sih, saingannya banyak. Tapi ternyata emang saingan tuh banyak. Itu kan gak main. Saya diam. Ah gini aja, aku tahu tapi aku diam. Aku tahu. Kayaknya enggak kebalik kok. Enggak. Di sini tuh bisa belanja. Puas-puas. Ternyata ya di Banjarmasin juga gratis bisa belanja. Gratis. Kamu dapat uang saku berapa dari sekolah? 4 juta. 4 ribu. 400. Oh, kasihan banget. Bukan 500. Bukan. Jadi dimakan Pak Harto ini kayaknya nih. Pak Harto ini yang makan ini. Piye kabare? Pak satu rasanya, Pak. Rasanya pakai rasa. 400. 400. 400. 400, Pak. Iya kan. Wah, oh, itu Pak Harto ini yang anu itu. Yang bertanggung jawab itu. 400. Nanti aku tambahin ya, kalau kurang. Ya. Tapi kayaknya bapaknya mau nambahin. Oke, dari saya sendiri. Sini tak pegangin, sini tak pegangin. Atau balok, nggak perlu gambarnya, saya di mana-mana itu nggak ada gambar, tapi cukup suara saja.
itulah. Ya. Nama harta benda. Oh, kesan-kesannya tentang kakak-kakak kamu itu lah. Enggak tahu. Caim enggak? Enggak sih. Enggak, semua terbuka. Terbuka banget. Terbuka banget. Cuman jahat ya. Jadi siapa yang jahat? Siapa? Eki. Rata-rata. Siapa yang jahat? Rata-rata. Rata-rata. Siapa yang jahat? Kasih tahu sama aku. Rata-rata. Caim semua ya? Enggak, Pak. Oh, enggak. Terlalu jujur. Belak-belakan. Tapi aku baik loh. Oke. Siapa ya? Ya hati-hati itu karena baru pacaran jadi air pun. Nah, air tidak terasa panas karena baru jadian pacaran. Iya. Nah, sementara itu namanya kari ayam. Soto ayam. Deunga. Soto daging. Unga. Deunga. Nah, ini kenyataan di Solo bahwa warung ini sampai pagi. Nah, kalau mau buktinya ini. Bapak-bapak dari kita. Bapak dari sekitar masa sini ya, Mas ya? Iya, Pak. Oh. Itu kari Pak yang baju tapi itu kari. Iya. Oh, iya. Ya, selamat menikmati, Mas ya. Dari mana, Pak? Dari Kalimantan Selatan, Mas. Banjarmasin, Pak. Iya, Banjarbaru. Banjarbaru. Ya, demikian liputan dari TVRI yang belum punya anten. Jadi kita cukupkan sekian. Iya, dadah. Berhubung reporternya itu juga belum punya lisensi. Jadi masih amatir. Belum punya database katanya. Nah, belum punya database. Jangan dideket-deketin nanti banyak yang nasir. Alah, sekian lo. Sekian lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Mau kasih salam, Pak.